Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Hardi. Nah, ini kita posisi lagi di rumah. Kebetulan tadi ketemu teman Om Bayu Ardi. Nah, dia habis ganti master rem belakang atau biasa disebut hidrolik silinder untuk yang di tromol itu. Nah, ini dia penempatannya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini. Nah, ini posisinya ada di bagian roda belakang di balik tromol. Nah, ini dia fungsinya untuk menggerakkan kampas rem. Nah, jadi dia menggunakan tenaga fluida. Ini. Jadi atau biasa itu minyak rem ya. Minyak rem. Nah, itu dia mendorong kampas rem untuk menempel ke tromol, makanya mobil jadi berhenti. Nah, ini namanya disebutnya hidrolik silinder atau biasa disebut juga master rem belakang ya, untuk di tromol. Nah, ini sebenarnya cukup awet. Kayak ini kan ini barang orisinil bawaan Toyota Starlet tahun 98. Jadi baru sekarang ini ganti tahun 2021 tuh. 20 tahun lebih. Nah, ini kerusakannya itu akibat kebocoran dari seal. Seperti ini. Ini seal rem. Nah, tuh. Jadi ini mengalami keausan. Jadi dia bocor. Jadi minyak rem menerobos ke sini. Nah, sampai dia nanti keluar dari rumahnya ini, seperti ini. Tuh. Tapi kan gak akan keluar sampai sini semua, karena kan ini dijaga oleh tromol. Apa oleh kampas rem. Oke. Nah, kalau teman-teman menemukan kebocoran, jadi ada dua alternatif. Pertama, bisa diperbaiki dengan cara mengganti seal atau mengganti satu unit ini. Ini untuk kiri dan kanan berbeda. Jadi jangan salah beli. Saat yang rusak kiri, beli yang kiri. Jangan beli yang kanan karena nggak akan masuk posisinya. Dia bedanya di lubang baut ini. Sama ini. Gitu. Jadi di tromol belakang itu ada plat besi yang lubangnya itu seperti ini, nggak akan bisa sama kiri kanan. Nah, ini kebetulan posisinya di sebelah kiri ini, teman-teman bisa lihat L. Kalau yang kanan nanti di sini ada tulisannya R. Tuh. Nah, ini ukurannya 11/16. Atau kalau teman-teman mau ganti dengan alternatif dengan mengganti sealnya saja, bisa bawa dicongkel dulu ini. Bawa ke toko spare part supaya tidak salah gitu. Nah, belinya langsung beli 4 ya teman-teman ya, kan dia jumlahnya dia ada 2 tuh. Jadi seperti itu. Nah, ini sebelah kanannya. Nah, tapi teman-teman ini sangat tidak dianjurkan dengan mengganti sealnya saja gitu. Tapi kalau memang kondisinya belum bisa beli satu set gini ya nggak apa-apa. Tapi harus diperhatiin juga ya, bisa diganti atau tidaknya itu tergantung dari dinding silindernya, dari dinding ini. Kalau dia sudah mengalami baret, nah itu udah nggak bisa, harus ganti satu unit ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi teman-teman juga harus cek ini, kalau yang originalnya ada warnanya ini seperti ini gold. Nah, ini ketahuan nih mana yang dia mengalami keausan tuh. Ini kan semacam film ya, lapisan gitu. Nah, ini dia ini mengalami keausan. Nah, di sininya kita lihat posisinya. Tunggu sebentar, kita kasih lampu. Teman-teman bisa lihat. Kalau posisi itu seperti ini, tadi di sini, nah ini tuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini
posisi ini. Nah, tuh dia udah mulai habis lapisannya. Tuh. Nah, ini karena kotoran dari minyak rem itu sendiri. Jadi lama-lama digunakan tanpa dikuras, dia akan menumpuk kotorannya di bagian ini, silinder, hidrolik silinder ini. Nah, kalau udah kayak gini, jangan diamplas, ini tidak bisa diamplas untuk membuang itu. Jadi terpaksa teman-teman harus membeli yang baru. Nah, ini kebetulan sudah ganti yang baru, dusnya ada. Nah, ini dia. Ini kita kemarin ganti pakai mereknya Sanico. Ini yang sebelah kiri. Oke. Ini yang sebelah kanan kodenya. Oke, merek ini cukup lumayan bagus. Oke, teman-teman, itu aja. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum.